Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nasta'ghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi wa hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni. Baik, kita sambung kitab Musalli. Pada muka surat 11. Kalau yang jawi muka surat 5. Ayat Quran kat tengah-tengah tu muka surat 5 tu. Wa'mur ahlaka bis-salat. Kalau yang Rumi muka surat 11. Cari ayat wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaina. Kat situ kita berhenti. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan kerana inilah firman Allah Ta'ala, dan kita kena undur sikit. Kita sedang membincangkan tentang solat, yang mana solat tu bukan semata-mata solat kita solat luaran, tapi solat kita sampai ke dalam batin pun solat juga. Jangan nampak luar je macam sembahyang, tapi dalam tu kosong. Kerana setiap perbuatan sembahyang tu ada makna, ada sir, ada rahsia yang tertentu yang kita dah bahas sebelum ni. Tazallul, taslim, thana, tilawah, tabazzul, takhadu', takhasyu', taraghub dengan tamalluk. Itu semua kita dah bahas sebelum ni lah. Kemudian satu lagi tarahum, yang mana sembahyang tu semua ada maknanya. Ketika berdiri, rukuk, sujud, semua ada makna. Bukan sekadar luaran sembahyang nampak macam berdiri, rukuk. Kalau begitulah sembahyang kita, daripada kecil sampai ke besar, sembahyang kita sebenarnya adat saja. Sembahyang adat, sembahyang yang tak dapat mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Sembahyang kita. Sedangkan solat tu, inna salat tatanha anil fahsyai wal mungkar. Sembahyang ni dapat mencegah perkara keji dan mungkar. Yang peliknya, sembahyang dia tak dapat cegah perkara keji dan mungkar. Sembahyang-sembahyang, perkara keji dok buat juga, mungkar dok buat juga. Kenapa jadi macam ni? Kerana sembahyang ni sembahyang adat, sembahyang luaran je. Sebenarnya dalam tak sembahyang. Jadi untuk dapat luaran dan dalaman, maka diberitahu beberapa perkara supaya kita faham berdiri kita tu, rukuk kita, sujud kita tu ada makna yang tertentu yang kita dah bahas sebelum ni lah. Kemudian dan antara cara untuk mendapat sembahyang luaran dan dalaman, zahir dan batin, ni dia firman Allah Ta'ala. Dan kerana inilah firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ni, surah Taha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Maksudnya, suruh olehmu akan ahli kamu.
Ahli itu maksud ahli keluarga. Dengan mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya. Tiada kami pinta akan kamu rezeki, kami yang memberi rezeki akan kamu. Ini surah Taha ayat 132. Ayat ni cantik, iaitu untuk mendapat sembahyang yang benar-benar sembahyang zahir dan batin, dia kata kat sini perlu istiqamah. Pertama, suruh olehmu dan ahli keluarga kamu mendirikan sembahyang dan sabar. Dua perkara. Kita sembahyang, anak macam mana? Isteri macam mana? Anak isteri macam mana? Orang lelaki sembahyang, tapi anak isteri macam mana? Jadi, bukan kita je kita nak jaga ni. Kita nak kena jaga ahli sekali. Maksud ahli, isteri dan anak. Isteri dan anak. Jadi, apabila kita nak kita istiqamah sembahyang, anak kita mesti juga, wajib juga kita suruh dia sembahyang. Dan kita juga kena sabar dalam sembahyang. Dan kita kena suruh anak kita tu dengan sabar. Anak isteri lah, keluarga tu masuklah bawah jagaan kita, di bawah jagaan kita. Jangan kita selamatkan diri kita je, kerana kita takkan boleh selamat. Kita takkan boleh selamat. Kerana apa? Kerana kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kita ni, setiap daripada kita pengembala, dan kita akan ditanya dengan yang kita gembala. Perumpamaan Nabi tu, tu sabda Nabi. Setiap daripada kita ni adalah ketua, dan kita akan ditanya rakyat kita. Kita akan ditanya dengan rakyat kita. Jadi, kalaulah dia seorang ayah, maka dia akan ditanya tentang rakyat, iaitu anak-anak dia. Sebab tu ayah, seorang lelaki, dia tak boleh masuk syurga seorang-seorang. Tak boleh. Tapi kalau isteri boleh masuk syurga seorang-seorang. Maksudnya dia je masuk syurga. Anak dia, suami dia masuk neraka. Boleh jadi gitu. Isteri yang sabar, dapat suami jahat dan sebagainya. Dia sabar dan dia patuh. Dia sabar. Dia boleh masuk syurga seorang-seorang. Tapi lelaki tak boleh. Lelaki tak boleh masuk syurga seorang-seorang. Dia mesti akan bawa anak isteri dia. Sebab dia bertanggungjawab. Dia akan bertanggungjawab. Dia tak boleh seorang-seorang. Dia akan didakwa oleh ahli keluarga dia kat padang mahsyar nanti. Tak boleh. Kalau dah seronok nak masuk syurga pun, isteri akan, yang pertama akan mendakwa seorang lelaki adalah isteri dan anak dulu. Pertama, isteri akan dakwa suami jika ada salah lah ni. Kalau tak ada salah, nak dakwa apa? Ada salah-salah, bila sebut salah tu, mungkin nafkah, mungkin ilmu yang tak diajar, tak suruh sembahyang dan sebagainya tadi ni. Isteri akan dakwa. Isteri akan dakwa orang pertama. Yang kedua, anak akan dakwa seorang lelaki. Yang ketiga, jiran akan dakwa. Tiga ni yang awal. Lepas tu baru yang lain-lain. Barulah kawan-kawan kerja apa semua. Lain-lain lah. Tiga ni akan dakwa dulu di hari akhirat. Masa tu pakat-pakat lagi ya. Jumpa anak lagi. Anak jumpa ayah lagi. Isteri jumpa suami lagi. Suami jumpa isteri lagi. Takut kena dakwa. Nah, walaupun biasa kita kata apa, tunggu dia sampai ke pintu syurga lah apa. Tak ada. Tak ada. Tengok kat padang mahsyar tak sampai pintu syurga lagi. Dah lari lah. Bimbang takut. Kena dakwa. Aku tunggumu apa, di pintu syurga. Lautan lautan api sanggup kurenangi. Sembang. Sembang aja. Tak adanya sanggup renangi. Lautan api apa? Lautan api dunia pun tak sanggup renangi. Neraka lagi lah. Jadi waktu tu pakat-pakat lari. Diceritakan, dikisahkan dalam Quran. Banyak cerita. Pakat-pakat jumpa, pakat-pakat lari. Daripada maknya, daripada ayahnya, lari pada anak, daripada lari lah. Jumpa jiran. Tiga ni yang paling dekat dengan kita. Isteri, anak, jiran. Tapi kadang-kadang jiran ni kita lupa pula. Kita ingat jiran ni orang lain. Tidak. Jiran antara yang dakwa, antara awal dakwa kita. Sebab kita betul-betul duduk sebelah dia. Berselang dengan sekeping dinding yang tebalnya sejengkal je pun. Kalau kat perumahan sini lah, kat PSJ ni. Kalau tempat lain pun, berapa je. Laung pun dengar kalau kata rumah sebiji-sebiji tu. Maka itu problem. Dalam rumah lagi lah. Duduk sekat satu rumah, isteri dengan anak lagi. Sebab tu diorang dakwa dulu. Jiran. Tapi yang yang sama kerja, yang ada, kita ada masalah dengan orang yang sama kerja tu, jauh sikit. Maka lambat sikit dakwa tu, yang terawal. Sebab tu dia kata, Pertama sekali dia sendiri kena sembahyang dan sabar dengan sembahyang tu. Istiqamah dengan sembahyang. Itu diri dia. Dan jangan lupa anak dan isteri. Anak dan isteri juga kena suruh dan kena sabar juga dalam suruhan tu. Suruh dan sabar. Malah anak kecil-kecil pun kena suruh. Wa'mur ahlaka bis-salah. Hendak suruh olehmu dan
ahli keluarga kamu mendirikan sembahyang dan sabar. Ahlaka bisalah, ahli. Dia tak ada kata besar ke kecil, tak ada. Dia sebut secara umum, dalam Quran sebut secara umum, ahli dengan maksud ahli keluarga. Maknanya, suruh-suruh ni anak yang belum baligh. Sebab kalau dah baligh, tak ada suruh dah. Sebab dia tanggung dosa sendiri lah, dah baligh. Jadi yang nak suruh-suruh ni yang kecil lagi. Berapa umur berapa? Sabda Nabi yang lain, mursabiya bisalah idza balagha sab'a sinin, menyuruh oleh kamu, wajib suruh seorang ayah, seorang ibu bapa suruh anaknya sembahyang umur 7 tahun. 7 tahun ni 7 tahun qamariyah, bukan syamsiah. Syamsiah ni yang Januari Februari, umur 7 tahun ni yang masuk sekolah. Bukan kan? Qamariyah. Qamariyah dengan syamsiah ada beza. Setahun ada beza 11 hari eh. Lebih kurang. Kiralah 365. Setahun 365 hari ya? 365 lepas tu ada suku lagi ya? Suku itu yang jadi tahun lompat tu. 1/4 eh, suku. Kalau yang qamariyah yang Islam punya 354. 354. Jadi kalau kita tolak tu, 1 tahun tu ada lebih kurang 11 hari lah, mudah-mudah kira. 11 hari beza. Kalau 7 tahun maknanya kat situ 11 kali tu 70, banyak juga tu 7 tahun berapa? 11 kali 7 77, 80 hari lebih kurang tu beza. Kita kata alah, tak masuk je satu lagi, sedangkan budak tu dah 7 tahun mengikut bulan Islam atau tahun Islam, maka kita tak suruh dia berdosa. Kita ingat 7 tahun tu alah beza sikit. Cuba kira banyak-banyak, 11 hari 11 hari, setahun 11 hari, banyak beza tu. Mungkin 6 tahun lebih lah, lebih kurang. Kena kira sendiri lah tarikh anak lahir berapa hari bulan, convert kan. Umur dia 6 tahun lebih, kalau ikut IC dia, IC surat beranak 6 tahun lebih. Tak boleh 7 tahun. 7 tahun tu dah terlebih lah. 6 tahun lebih, kiralah balik secara tepatnya. Bermula 7 tahun qamariyah, wajib suruh sembahyang. Siapa yang wajib suruh? Ibu bapa wajib suruh anak sembahyang. Anak wajib tak wajib? Anak tak wajib sembahyang, tapi suruh tu wajib. Kita salah faham. Kita bila kita kata wajib suruh, maknanya wajib buat. Kalau tak wajib buat, kenapa suruh? Itu salah faham kita. Yang wajib, Nabi wajib wa'mur, perintahkan, suruh. Bukan suruh. Suruh, bila suruh, buat. Bagi tahu dia, suruh buat, bukan dia buat. Ada beza tu. Dia buat atau tak buat, itu cerita lain. Yang wajib ni bukan dia buat ataupun dia tak buat. Dia tu anak tadi. Yang wajib, suruh. Betul, wa'mur. Ataupun kalau hadis yang lain, murussabiyah, sama juga. Murussabiyah bisalah, suruh anak semayang. Wa'mur ahlaka bisalah, surah Taha. Suruh anak kamu semayang, yang umur 7 tahun tadi. Suruh. Dia buat, tak wajib. Nak wajib, tunggu balik 7 tahun, mana wajib bagi dia buat. Kalau tak wajib, buat apa suruh? Itu kita kata. Quran kata, sehingga Nabi pun kata, wajib suruh. Dia buat tak wajib, suruh tu wajib. Kita, itulah. Tak payahlah suruh, bukan dia wajib pun. Salah kita. Kita je wajib suruh, dia tak wajib buat. Kalau dia buat, dapat pahala kat bapak. Sebab dia mana ada akaun lagi. Dia tak balik lagi. Kalau dia tak buat, bapak berdosa. Bukan, bukan. Kalau bapak tak suruh, bapak berdosa. Kalau dia tak buat, bapak tak berdosa. Kalau bapak tak suruh, bapak berdosa. Bapak berdosa sebab tak suruh, bukan sebab dia tak buat. Kena faham betul-betul bapak tu. Suruh. Dia tak semayang, tak berdosa. Dia tak berdosa, bapak pun tak berdosa. Sebab dia tak balik lagi, nak berdosa apa? Bapak pula dah melakukan tanggungjawab yang Nabi suruh. Suruh, bukan buat. Jadi kat situ kena faham betul-betul lah. Jadi pada umur 7 tahun, idza balagha sab'a sinin, umur 7 tahun suruh dah, wajib suruh. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau umur 10 tak ikut juga, tak sembahyang juga, waktu tu pukul. Masa 7, 8, 9 tak boleh pukul, pukul haram. Haram pukul tu. Suka hati aku, anak aku. Tak boleh. Anak ni amanah Allah. Anak ini adalah amanah Allah. Pukul anak pun tak boleh suka-suka. Nabi suruh pukul baru pukul. Dan Nabi suruh pukul pula mengikut syarat-syarat. Pukul kerana aku suruh pukul, kata Nabi. Pukul bukan sebab geram. Kalau geram, marah nak pukul, tak boleh pukul. Haram pukul lah. Ni cerita semayang ni. Dia tak semayang. Umur 7, 8, 9, 3 tahun dah. Suruh-suruh jenis liat nak semayang. Tak boleh pukul. Yang wajibnya suruh dan tengok ni. Wastabir alaiha, dan sabar. Tu kena sabar. Sabar, suruh. Dia tak semayang, dia lari.
Tak boleh marah. Tapi suruh. Suruh. Marah boleh lah. Tak boleh pukul. Pukul haram berdosa. Pukul anak berdosa. Ya. Umur 10 tahun. 10 tahun ni kalau kita convert kan 9 tahun lebih lah. Kalau ikut pada IC dia. Baru boleh pukul. Itu pun kalau dia tak semayang dengan beberapa syarat. Ha, pertama kena suruh dulu. Pukul pula ada syarat. Tak boleh pukul kat muka. Tak boleh pukul kat kemaluan. Pukul pula tak boleh tengah marah. Tak boleh. Sebab pukul tu nak mendidik dia. Bukan nak bunuh dia. Nak mendidik dia untuk pukul. Jadi kalau marah je, marah kenapa? Tak dengar cakap aku, tak boleh pukul. Haram. Habis tu pukul kenapa? Nabi suruh pukul tapi sayang anak ni. Nabi suruh pukul, dia tak nak semayang. Pukul lah dalam keadaan sayang. Pukul sayang macam ni. Hudud pun letak kitab, letak buku kat sini tak jatuh masa nak sebat. Itu orang minum arak. Itu orang berzina masa nak sebat tu. Ini kan pula anak, takkan nak hududkan dia. Jadi pukul-pukul. Eh, tak nak pukul tapi Nabi suruh kau tak pukul, aku yang berdosa. Allah, pukul lah. Macam mana agak-agak pukul tu? Itulah, pukul mendidik. Pada umur 10 tahun. Sedangkan dah suruh 7, 8, 9. Oh, teruk sungguh lah kan. Maka teruk lah, dah suruh sampai 3 tahun, tetap anak tu tak, macam tak reti-reti lagi. Maknanya, confirm lah. Anak ni jenis kerah-kerah. Tapi kerah-kerah pun ikut bakar siapa? Bakar bapak tu je juga. Sabar je lah. Takkan tiba-tiba kerah tu, ayah punyalah baik, ya Allah, sopan santun. Anak jadi kerah pelik gitu. Dah 3 tahun suruh, masa kecil-kecil pun buat tak peduli. Umur 10 tahun pun lari nak semayang. Tak, suruh semayang tak mau. Suruh semayang tak mau. Takkanlah ikut bakar siapa. Bakar tu lah, tukang pukul lah. Bakar tukang pukul tu lah juga. Tapi tu cerita lain. Itu perkara yang telah lepas. Dia telah lepas. Kalau dia berdosa sebagainya tu, benda lepas. Anak tak boleh gitu. Anak wajib pukul. Pukul tu pula, pukul tu pula, pukul dengan niat kerana Nabi suruh pukul. Dan dah nasihat lah ni. 3 tahun nasihat. Cakap aja. Hanya boleh pukul kalau tak semayang aja. Mencuri tak boleh pukul. Pecahkan pasu bunga jiran tak boleh pukul. Kita, kau pecahkan aku. Dia datang rumah orang, dia lompat atas sofa orang. Tak boleh pukul. Tak boleh. Tak boleh. Hey. Habis tu macam mana? Dah dia tak ada respect dekat rumah orang. Malu kita. Lain kali jangan bawa rumah orang. Tu cara dia. Bukannya marah dia. Marah pukul dia. Apa pergi rumah? Tak boleh pukul. Nasihat aja. Yang boleh pukul satu aja. Tak semayang. Kita dalam banyak-banyak semua kita pukul. Satu aja kita tak pukul. Tak semayang. Terbalik ikut tak? Nabi ajar kita. Suruh. Umur 10 tahun tak semayang. Pukul. Yang lain tak boleh pukul. Kita semua yang dibuat jahat-jahat semua kita pukul. Dia tak semayang aja kita tak pukul. Kita ni terbalik kot dah kita ni. Terbalik dah. Jadi, dia kotorkan baju, dia pukul kawan dia. Kita balik, kita tambah, kita pukul dia. Sebab dia pukul kawan dia. Bergaduh. Tak boleh pukul. Tak boleh pukul. Yang pukul tak semayang ni. Habis tu nak macam mana kalau dia pukul orang? Nasihat lah. Buatlah sesuatu. Denda dan sebagainya. Tapi pukul tak boleh. Kalau dia mencuri, pukul. Dia akan semakin rosak. Kerana budak yang tak ada tanggungjawab, tak tahu nak kena kerja, nak kena menyara keluarga. Dia tak fikir pun. Tiba-tiba dia curi. Maknanya jiwanya dah rosak. Awal-awal lagi dah rosak. Maka dengan pukul, rosak lagi. Dia akan simpan kat dalam. Nah, itu yang baik je. Kalau luar je rumah, maksudnya sekolah menengah ke apa, tengok jadi. Anakku Sazali. Sebab dia simpan. Habis tu dah kecil-kecil dah rosak. Dia tak macam kita. Kita kena fikir nak bayar api. Dia tak ada fikir apa. Kenapa curi juga? Dia tak fikir apa. Tapi kenapa dia ambil juga? Jiwanya dah rosak dah. Mungkin tak tahulah kenapa dah rosak. Maka cara nak repair nasihat. Nasihat cakap. Tak boleh pukul. Buat kekerasan je. Habis rosak terus. Tapi tak semayang, kena pukul. Ha, kita terbalik. Tak semayang, tak pukul. Biarlah dia tak semayang subuh. Dah kejut, dia tidur balik. Biarlah semalam kan dia buat apa? Buat latihan matematik. Nak UPSR kan dekat dah contoh. UPSR ada sekarang? Tak ada. Tak kisahlah. Kan nak periksa dah dekat. Biarlah. Lagipun subuh dah habis. Katalah pukul 8 baru sedar. Pukul subuh dah habis. Biarlah. Tak boleh. Wajib kejut dia 7 sampai 10 tahun ni. Wajib kejut dan suruh dia kodok depan tu juga. Sekarang juga. Supaya lain kali bila ayah dia kejut awal-awal, dia terus semayang. Dia kata kalau tidur tak semayang, kalau ayah balik surau masjid nanti kena kodok juga. Biar aku semayang dulu waktu aku tidur balik. Kalau biarlah. Tak boleh. Tak boleh. Nak pukul pula, jangan kuat sangat. Tak boleh pukul kuat. Kalau pukul kuat baru berkesan. Pukul kuat-kuat baru dia dengar. Tetap tak boleh pukul kuat. Nampak?
ayat Quran pendek aja. Wa'mur ahlaka bisalah ataupun murus sabiyya bisalah idza balagha sab'an sinin wa idza balagha 'ashra sinin fadribu. Pendek aja. Fadribu, pukul. Tapi nak pukul tu macam-macam syarat. Macam-macam syarat. Yang pertama, nak pukul tu tak boleh kuat. Kalau kuat baru dia dengar, tak boleh pukul. Tetap kena pukul biasa juga. Walaupun sebab pukul biasa dia tak dengar. Bukan. Sebab tu kata, pukul tadi bukan nak suruh dia dengar, bukan. Bukan nak hukum, bukan, nak ajar je. Kalau pukul kuat baru dia ikut, tak boleh pukul kuat. Pukul biasa juga. Dia jenis kulit tebal. Macam bapak dia juga. Siapa lagi? Genetik siapa lagi? Tetap kena pukul biasa juga. Tak sakit, tak boleh pukul kuat. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Tapi ada budak, alai, pukul macam ni, pek. Dah nangis dah. Ada budak gitu. Pukul. Ada budak pukul kuat pun dia jenis kerah. Ada juga gitu. Jadi adalah syarat-syarat nak pukul tu. Habis kat situ. Jadi itulah ayatnya, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh sembahyang dan sabar. Sabar tadilah, anak-anak kena sabar, sabar, suruh, suruh, sabar, 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 sabar. Maka sebenarlah bahawa adalah ia sembahyang tadi tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin, arif, orang yang tahulah, orang yang tahu, arif. Dan dengan dia tetap mata hatinya, basirah dia, dalaman dia tetap je. Ketika semayang tu sejuk mata hati. Kita ada dua mata, saya dah sebut dah sebelum ni dalam bulan lepas tu. Kita ada dua mata. Satu mata lendir dia panggil. Istilah dia panggil basar. Ni, tengok dengan basar, mata lendir. Satu lagi kita ada dia panggil mata hati. Istilah dia panggil basirah. Tengok juga. Basar tengok dekat sini, basirah tengok hati. Mata hati ni, kalau mata hati tu kotor, seumpama pakai spek, spek tu kotor, tak nampak. Dia kena cuci baru nampak mata hati ni. Tak semua orang boleh nampak mata hati dalam urusan agama. Tapi dalam urusan dunia semua orang boleh nampak. Mata hati ni boleh nampak. Mata hati terang dalam semua urusan dunia. Sebab kita memang hidup atas dunia dan kita memang ahli dunia. Ahli akhirat, orang ibadah, dia akan cuci dia punya basirah, mata hati dia, sehingga boleh nampak. Kalau bak dunia semua orang boleh nampak. Saya dah sebut kan sebelum ni, bila kita kata kita tengok pisau, mata kita akan nampak besi berkilat. Mata hati kita nampak tajam. Mata ni tak nampak tajam. Mata ni nampak besi aja. Kita tengok cili, mata kita ni nampak tumbuh-tumbuhan berwarna merah. Mata hati kita, tak boleh makan lah, pedas. Relax lah, tak makan lagi. Tapi dah. Tengok air teh, saya bagi contoh sama juga. Bulan lepas, kalau ingat lagi lah. Air teh ni, dekat petani dulu, masa kami ngaji. Air teh ni, penuh cawan, separuh susu. Separuh susu, separuh je teh. Dorang. Tapi lepas pada tu, kicir dong eh. Bukan lepas pada tu, masuk aircon. Assalamualaikum kan, kau tidak. Kita tengok tu, masa kami tengok, Masya Allah, rasanya ada separuh tin kot. Dia punya tu, separuh je teh dia. Kita tengok, nak pergi mana ni? Nak pergi sawah padi tu. Nak pergi sawah padi. Sebelum tu minum dulu, pagi tu. Masa kami tengok tu, mata ni nampak susu, warna putih, cair-cair warna putih. Tapi mata hati nampak apa? Potong kaki. Tu mata hati nampak. Potong kaki. Nampak habislah pakcik ni, habislah pakcik ni. Tengok semua orang minum macam tu. Kenapa kita pernah, oh ya Allah, kenapalah? Kenapa kita dengan muka, dengan perasaan, kita nak kata macam ya je. Relax lah, minum je pun. Kita dah nampak. Macam kita nampak, mata hati nampak. Mata ni tak nampak apa pun. Nampak tu lah, nampak teh, susu. Oh, masalah. Tengok budak anak-anak kita, umur 2-3 tahun. Duk main, kita baru beli pisau, dua pisau. Pisau tak baru beli. Kita letak dekat dapur. Kita keluar kejap, tengok-tengok, balik-balik tengok-tengok, anak kita tengah main pedang dengan abang dia umur 2 tahun dengan umur 3 tahun. Ting 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 ting, nak main pisau baru beli. Kita tengok apa? Mata ni nampak apa bendanya? Besi. Berkilat, putih. Tapi mata hati kita, ya Allah, janganlah, apa benda tu? Nampak tajam. Tajam tu. Tajam tak boleh nampak dengan mata ni. Tajam nampak dengan mata hati. Pedas tak boleh nampak dengan mata ni. Pedas nampak dengan mata hati. Itu yang dimaksud kat sini. Dia kata sini, tempat sejuk mata hati.
hamba Allah yang arif ini, yang mengenal Allah tadi, dan dengan dia tetap mata hatinya. Tetap semayang, semayang, semayang. Bukan pergi dalam hati dia, sibuk pergi benda, buat benda lain lah. Ingat barang hilang ke, ingat nak beli apa ke, ingat nak pergi mana-mana ke. Tak ingat benda tu. Ingat tengah semayang, 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 semayang. Iaitu, dia kata, iaitu ibarat daripada suka. Suka semayang tu. Dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat hasil daripadanya. Hasil daripada semayang tu. Semayang tu lazat. Rasa lazat masa semayang tu. Oh, yang ini nak dapat, kena luar dan dalam. Setengah orang Allah rezeki kan dapat 2-3 kali seumur hidup masa semayang. Kadang-kadang kita semayang, ya Allah bestnya semayang ni. Kadang-kadang semayang bila lah nak habis, bila nak habis. Itu kita. Sepatutnya kalau betul-betul kita ni, mata kita, luaran kita, baca slow-slow, faham maksud, tak bergerak-gerak, tak tergaru-garu, mata hati kita duduk semayang, aku semayang, aku semayang, aku semayang. Bukan suruh zikir aku semayang, tapi dalam hati sentiasa ada sedang semayang, sedang semayang, semayang, semayang. Biasa hati kita hilang gitu kan, Allahu Akbar. Mana ada kata tengah semayang? Luar memang tengah semayang, dalam hati tu kan dia pergi ke mana-mana kan, ikut dan lah, nak pergi mana-mana pun. Tak, dia tak boleh. Dia kena masih tengah semayang, tengah semayang. Macam sedar, macam tengah semayang, tengah semayang, tengah semayang. Tengah semayang ni, tengah semayang. Setiap saat terasa gitu. Jika begitu, boleh dapat. Dapat apa, dapat apa? Suka, pertama suka. Senang, nikmat, lazat daripada semayang tu. Kalau faham pula makna, kalau ada baca-bacaan surah ke, rasa lagi. Saya dengar cerita seorang awliya Allah, seorang wali Allah, cerita-cerita yang dibaca dalam kitab-kitab. Pada solat subuh Jumaat, hari Jumaat, ketika baca surah, surah rakaat kedua tu kan, rakaat pertama surah sajadah, rakaat kedua surah insan tu, ada ayat wayusqaw nafiha ka'san kana mizajuha zanjabila aidan fiha tusamma salsabila. Dalam syurga itu, maksud tu, dalam syurga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya zanjabila, zanjabil. Kalau dekat bla-bla Selangor KL sana ada restoran zanjabil. Pandai zanjabila. Sini ada. Zanjabila tu apa? Kalau kita terjemah gitu-gitu, halia. Tapi ni cerita minuman syurga. Halia versi syurga lah. Versi syurga. Dalam syurga tu disediakan minuman yang campurannya halia ataupun halia syurga. Kalau kita sebut halia sini macam tak sedap sangat kot. Halia syurga. Sedap kan ni? Kemudian kemudian yang jadi imam tu, dia baca tu, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dia diam lama sikit. Tak sambung. Tak tahulah berapa lama, ada kisah gitu je. Lepas tu baru dia sambung. Ainam fiha tusamma salsabila. Habis sembahyang. Habis sembahyang ditanya, anak murid dia tanya, kenapa berhenti kejap? Kejap tu lama lah juga, memang perasan lah. Kalau tarik nafas 2-3 kali kata penat. Ini bukanlah berkali-kali nafas tarik, ini mesti ada sesuatu ni. Dia tanya, dia kata dia berhenti kerana tiba-tiba dia merasai kelazatan yang tidak terhingga. Dia macam minum air zanjabila tadi, seumpama dia terasa gitu, seumpama dia terasa macam oh sedapnya. Dia faham dan dia menghayati zahir, zahir sebut kat mulut ayat Quran, hati dia faham dan dia terasa macam terbayang gitu. Terasa sedap. Wali-wali Allah terasa. Cuma dia minum, terasa dia minum, tak batal semayang lah. Sebab tu bukan minum. Kalau minum betul, batal semayang. Dia terasa, terasa gitu. Kerana apa? Zahir dan batin. Akan dapat kenikmatan bila semayang zahir dan batin. Syarat semayang zahir dan batin ni, oh, payahlah. Pertama zahir tu, kita dah bahas sebelum ni, khusyuk dan khudu'. Tak tergaru-garu, duduk, mata tengok satu tempat, baca dan faham bacaan, yang itu luaran. Lepas tu pula yang luaran ni ada bau wangi, baju atau pakaian yang bersih, badan bersih, bukan berlengah ke apa ke. Lepas tu suasana tu kondusif, bukan suasana bising ke apa ke, baru dapat. Itu baru luar. Dalam pula kekal, aku semayang. Kalau 10 minit ada perasaan tu, bukan perasaan, kesedaran itu.
Dia bukan Allahu Akbar, lepas tu hilang. Mulut baca automatik. Dalam hilang, tak ada benda. Pergi mana-mana. Tak nak gitu. Kalau gitu tak akan dapat nikmat tu. Nak buat tu susah. Kalau try buat, biasa semain seorang kan buat. Try buat, kadang-kadang sampai setengah jam. Nak hilang, nak lari. Dia lari, hati kita ni liar. Macam kuda liar. Baru kita dah bersedia ni. Kali ni aku nak semayang, sedar. Sesedar-sedarnya dalaman ni, bahawasanya sedar, sedang semayang. Tak nak bagi lagi. Fikiran tak nak bagi, hati tak nak bagi lagi. Pop lagi juga. Lagi juga. Tak gerik balik. Lagi, tak gerik balik. Lagi, tak gerik balik. Dia pergi. Tutup. Dia lagi. Kalau semayang jemaah, kalau dia makmum lagi lah. Memang lagi. Tak nak susah nak cakap lah. Memang berlagi-lagi lah. Imam tak lagi juga. Sebab dia fokus. Dia nak baca sesuatu. Dia fokus kat situ. Kalau makmum ni, apa benda? Dia akan lari. Tarik balik. Lagi, tarik balik. Istilah kita. Lari, tarik balik. Tarik. Setiap kali tarik balik masuk dalam semayang. Bila dalam tu lari, setiap kali tu dapat pahala. Dia panggil pahala mujahadah. Walaupun dia lagi, pergi mana? Dah sampai rumah lah dalam ni. Tu tarik balik, semayang weh. Pahala. Mujahadah. Lepas tu, okey, dengar baca. Hilang, tarik balik. Dia tak nak, terus hilang, pergi merayak. Apa, tahu-tahu dah salam. Itu yang tak nak. Nak tarik. Setiap kali tarik, dapat pahala. Jadi untuk dapat kenikmatan tu, sentiasa kena sedar, aku semayang sampai salam. Habis salam, baru aku dah tak semayang. Sebab dah salam. Oh, nak dapat kesedaran tu payah weh. Alah, kita biasa dengar kan, para sahabat dulu dia kena panah. Kemudian dia kata kejap. Aku tak boleh cabut. Panah kan tu tarik tercabut lah isi. Tarik ke belakang balik. Oh, tak boleh. Dia biar aku sembahyang nanti aku cabut. Kan? Allahu Akbar. Sahabat yang lain cabut. Tak rasa apa-apa pun. Macam tu lah. Nak dapat macam tu. Bila tak rasa apa-apa habis sembahyang dia kata, "Kau ni ramai-ramai buat apa?" Kejap. Oh, kau nak cabut panah aku kan? Dah cabut dah. Dua rakaat dia semayang. Tak sedar pun. Macam tu nak dapat. Tu para sahabat. Nabi direct didik dia. Ada seorang sahabat. Cabar dia. Kalau boleh khusyuk daripada awal sampai akhir. Khusyuk daripada awal. Allah Akbar sampai salam. Nabi cabar dia. Maka dia pun semayang. Boleh dapat. Sampai tapi dia kalah di garisan penamat. Bila nak salam tu, yeah, dia kata dalam hati dia. Masa nak salam, belum salam, baru nak salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Memang dia khusyuk daripada takbir sampai salam. Sampai waktu itu. Tapi belum salam lagi. Wah, lepas ni Nabi nak bagi apa? Dapat Nabi kata, cabar nak bagi hadiah. Kalau dapat khusyuk. Mungkin nak bagi ridak dia kot. Wah, best dapat ridak. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kata, last kali kau kalah di penamat. Last kali sebab kata, yeah, berjaya juga. Dapat ridak Nabi. Berkat lah, dapat ridak Nabi jadi ni. Nabi nak bagi apa? Mungkin nak bagi serban ke nak bagi jubah. Ujung. Sebelum salam. Kalah juga. Nak bagi tahu khusyuk ni payah. Para sahabat pun payah. Dan sempurna nikmat tu dan lazat rasa semayang tu lazat yang hasil padanya sehingga muwafaqat dan berjinak-jinak dengan dirinya. Allah, ini pun susah juga. Sempurna nikmat dan lazat. Antara syarat, macam mana nak dapat sempurna nikmat dan lazat daripada semayang tu. Sehingga semayang tu berjinak-jinak. Semayang tu jinak dengan dia. Maksud, semayang je, okey. Macam tu. Bukan semayang je, semayang lagi. Komat je, tadi baru semayang maghrib. Nak ke semayang isyak pula. Itu dia jauh. Dia nak macam, semayang, jom. Macam orang ajak pergi minum. Jom minum, jom. Belum habis dia cakap, pergi minum kat mana, dia dah jom dah. Gitu lah. Dekat je dengan kita kat kedai. Gitu lah. Jom sini, jom. Jom lah. Macam tu lah. Jom semayang, jom. Gitu. Dekat sangat. Nak macam mana nak berjinak-jinak. Sembahyang dengan dia tu dekat. Ajak semayang je jadi. Payah tu. Payah. Semayang fardu, kita tak boleh beritahu. Tak boleh cakap apalah. Sebab fardu, siapa tak buat berdosa. Sebab solat fardu, kita tolak tepi. Sebab solat fardu ni mana boleh nak berjinak tak berjinak. Dan dia wajib. Jinak ke tak jinak ke, malah ke, rajin ke, benda wajib. Bila sebut berjinak-jinak ni, maksud semayang sunat lah. Semayang sunat. Kalau semayang sunat tu tak ada kena-mengena dengan dia, tak mayang. Sebab dia duduk jauh. Pahala sunat je pun memang betul pun, tapi duduk jauh. Lepas ni ada solat ajar. Semayang sunat. Cuba tengok je lagi. Tengok selalu. Tak payah bagi can. Tengok lah nanti. Sebab tak kena-mengena dengan aku. Apa kena mengenai aku? Macam satu lagi, kalau tak buat tak berdosa.
Sebab apa? Jauh. Dia sepatutnya semayang. Semayang. Solat jenazah. Solat jenazah sama juga. Kalau berkawan kita, kalau baik mungkin kita datang. Kalau orang yang tak baik sangat, jumpa sekali-sekala, begitu-gitu aja. Allah. Tak dekat semayang tu dengan kita. Tak dekat. Jadi sepatutnya semayang tu kena dekat. Kalau semayang fardu tu, tak boleh kata apalah. Mesti wajib. Sama ada, dia suka, dia selesa, dia tak selesa, tetap dia wajib buat. Ini solat. Biar lazat semayang tu. Dan cara nak lazat, dapat kelazatan yang sempurna adalah dengan sembahyang tu tak jadi beban. Tu je. Sembahyang itu tidak menjadi beban dirinya. Mulakan dengan semayang fardu. Mulakan ajar perasaan dengan semayang fardu. Semayang fardu, beban ke tak beban ke tetap wajib. Cuma, mulakan dengan semayang fardu, bila nak semayang fardu, tak terasa beban. Nak bangun subuh, semayang subuh, tak terasa beban. Nak semayang zuhur, tak terasa beban. Rasa ni kita je, orang lain tak boleh kata. Orang lain boleh cakap aja. Kita sendiri yang tahu beban ke tak beban. Rehat pukul 1 sampai pukul 2. Nak makan, nak itu, nak gitu, gini, Allah kena semayang zuhur. Memang wajib. Aku memang semayang zuhur. Tapi dalam hati kita ada tak beban? Macam, ya Allah, kalau tak semayang, beh kak. Lagi seronah. Dia jadi beban semayang tu. Jika ada macam tu, takkan dapat nikmat. Dia jadi semayang adat. Sembahyang wajib juga. Nak dapat nikmat, tak dapat. Sebab sembahyang tu jadi beban. Bila beban, cepat-cepat nak lepas. Cepatlah. Cepatlah. Dia cepat-cepat nak lepas. Kalau ianya tak jadi beban, dia tak rasa pun. Tak rasa. Macam sama kuliah. Kuliah ni. Kuliah, majlis ilmu. Kalau majlis ilmu ni jadi beban, lama sejam. Lama sejam. Sejam tu, 1 minit umpama 1 jam. Nak tu 1 minit. Allah, bilalah nak habis. Tapi kalau tak jadi beban, kejap je. Contoh kita tengok, siapa tengok cerita Hindustan? Tiba-tiba suruh tua tak tengok. 3 jam. Berapa kali tukar baju? Saya pun tak tengok orang yang cerita. 3 kali, berapa kali-kali tukar baju, duk nyanyi guling. 3 jam tu, kejap je. Lah, dah habis lah. Tengok TV, cerita 1 jam. Ada iklan. Iklan tu jadi beban bagi kita. Kalau tak ada iklan, mudah. Dah lah kena bayar Astro tiap-tiap bulan. Ada iklan juga. Kalau dulu tak apalah. Tiga satu, tiga dua, tiga tiga. Sebab free. Ada iklan, iklan tu nak cover balik. Kena. Ini dah lah bayar Astro. 100 lebih, 200. Tiba-tiba ada iklan lagi. Allah. Jadi iklan tu menjadi beban. Cerita laju eh. Tadi baru dah iklan. Iklan balik. Padahal 20 minit tengok cerita. 20 minit rasa macam 2 minit. Iklan tu 2 minit rasa macam 20 minit. Kenapa? Sebab iklan tu jadi beban bagi kita. Lambatnya, cepatlah. Minum melo, sihat dan kuat lagi. Tadi dah melo dah. Aku tahulah sihat dan kuat. Dahlah, cepatlah nak sambung cerita. Mas sambung balik cerita. 20 minit. Sekejap macam 2 minit. Iklan lagi. Iklan 2 minit rasa macam 20 minit. Cerita 20 minit rasa macam 2 minit. Sebab apa? Sebab cerita tu seronok, tak jadi beban bagi kita. Yang jadi beban, iklan tu, serabut dengan iklan tu. Macam tu lah. Jadi sembahyang pun macam tu. Kalau sembahyang tu jadi beban bagi diri kita, takkan dapat khusyuk. Dia sekadar kita melepaskan tanggungjawab fardu ke farduan. Kalau tak buat berdosa. Dan sembahyang kita jadi adat, takkan dapat sempurna nikmat, lazat. Nabi lepas berperang, ada satu kali tu lepas perang, penat sangat. Bila sampai-sampai, Nabi kata apa kau? Arihna ya Bilal. Bilal, rehatkan kami. Rehatkan kami. Logik kita, ya, kalau kata lepas perang, penat-penat ni, perang pula mungkin berhari-hari kan. Penat, bila rehatkan kami, mungkin pasal radio, pasal TV, seronok, menyanyi, macam tu lah kot. Kalau Nabi suruh Bilal tu mungkin ambil makanan banyak-banyak, dah penat makan ataupun rehat tidur, itulah kita kata. Tapi Nabi kata arihna ya Bilal, bila bangun qomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sembahyang lah. Nabi rehat dengan sembahyang. Sembahyang ni satu kerehatan sebab nikmat. Itulah. Kita sembahyang tu cepatlah habis. Kenapalah baca sampai setengah muka? Satu muka tu macam panjang sangat. Setengah muka. Kenapalah baca subhanallahi rabbikal a'la? Panjang. Oh, satu muka.
Baca waktu duha tu pun habis panjang lah. Paling cantik sekali, tabat yada. Cukup lah. Alam nasyrah. Alam tarakai boleh lah. Padahal satu dua ayat, kalau kita calculate-calculate, berapa saat je beza? 10 saat je beza. Biasa sembahyang 10 minit, jadi sembahyang 11 minit. Seminit lebih kau tahu. Buat surat layang. Saya pernah kena dulu. Bukan kat sini. Sebaik sini okey. Sini tu Pahang. Masa Langor dulu. Masa dulu. Dapat surat layang. Wahai imam gini-gini yang mulia. Dia cakap tu betul. Wahai imam-imam yang mulia. Sebab dah lama sangat 10 tahun lepas. Jadi saya cerita lah. Orang dah lupa. Kalau tidak, orang ingat lagi peristiwa ni. Tulisan besar kecil macam nak bunuh orang tu kan. Tulisan dia tampal macam surat khabar ke majalah dia potong. Tulisan besar kecil tampal 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 tampal. Wahai imam-imam yang mulia. Dia kata imam-imam yang mulia. Di belakang kamu ada orang sakit. Macam hadis Nabi tu kita pun faham. Orang sakit, orang tua, orang ada kerja, maka pendekkanlah sembahyang kamu, jangan baca panjang gini gini gini. Betul semua. Bila tengok balik, panjang mana? Macam tadi lah. Biasa sembahyang isyak berapa minit? 10 ada? Dia, ada? Tak ada? Katalah 10. Kiralah berapa kebiasaannya. Jadi 11 minit. Tu je. Bukan 10 minit jadi 15 pun. 10 minit jadi 11 minit. Sebab biasanya kalau baca dalam 5-6 baris, saya baca dalam 7 baris, 8 baris. Tu je. Maknanya tambah 1 atau 2 ayat aja. Tak pernah pun satu muka penuh. Kalau satu muka penuh pun baca laju. Jadi biasa dia akan tambah dari semayang 4 rakaat itu akan tambah 1 ataupun 2 minit saja. Yang kata Nabi, hadis Nabi bawa orang belakang tu ada sakit, ada yang tak larat berdiri, ada budak kecil, ada macam-macam masalah. Itu kalau yang semayang 10 minit jadi setengah jam. Ini bezalah. Hai. Sikit aja dapat surat layang. Dapat surat layang. Sikit aja pun. Berkira sangat. Oh, ada kerja seminit aja pun lebih. 2 minit lebih. Tapi benda lain, lepas pada tu, lepak kat kedai sampai pukul 11.30 baru balik rumah. Sampai bini call, "Wei, bila nak balik? Ada rumah ni." Kau duduk kedai makan berjam. Sembang benda-benda gitu aja. Nak tambah 2 minit sayang. 4 rakaat 2 minit tu. Kalau subuh tu biasa subuh 7 minit. Jadi 10 minit. Tu aja. Itu pun dah macam-macam guna hadis. Hadis tu betul. Hadis tu betul. Nabi tak bagi. Nabi pernah kata kat Sayyidina Muaz, "Engkau apa afatanna ya Muaz? Engkau nak timbulkan fitnah dekat agama ke Muaz?" Oh, marah Nabi. Padahal Muaz tu sahabat besar. "Kau nak fitnah kat agama ke? Kau nak bagi agama Islam ni jadi macam fitnah yang besar ke? Kenapa?" Nabi marah gitu. Marah sungguh. Sebab Muaz baca panjang. Habis Baqarah. Sahabat ni ada kebun nak kena jiruh kebun kurma. Dia mufarakah. Lama sangat. Panjang baca. Panjang baca. Mungkin kita boleh kata sembahyang tu dalam 40 minit ke setengah jam 40 minit. Gitulah kot. Kita agak-agak lah. Lepas tu sahabat ni mufarakah. Lepas tu yang lain semua kata munafik. Munafik. Kenapa mufarakah? Tak berkira dengan Allah. Dia ni aku ada kerja. Dia pergi jumpa Nabi. Mengadu. Dia orang kata aku munafik. Sebab berkira dengan Allah. Aku ada kerja gini-gini. Oh, panggil Muaz. Engkau nak timbulkan fitnah kat agama ke? Ha, jadi janganlah guna. Bab tu tambah seminit je pun. 2 minit je pun. Bukannya tambah 5 minit. Jadi, tapi betul lah. Hujahnya betul lah. Kelakor. Itu peristiwa lama. Teringat balik. Jadi, nak dapat nikmat ni, dia kena jangan jadi beban. Jangan jadi beban. Okey, sambung lagi. Tetapi bersalah-salahan dengan martabat kelakuan dan makam mereka itu dengan sekira-kira makrifahnya. Oh, ya ini pun. Dan dia kata kenikmatan tadi tu, keseronokan sembahyang tadi tu, dia setiap orang dia berbeza kenikmatan dia tu. Tu maksud martabat kelakuan dan makam mereka tu, sekira-kira makrifahnya. Lebih dia bergantung kenal Allah, lebih nikmat. Lebih nikmat. Lebih kenal Allah, lebih nikmat. Lebih kenal Allah, lebih nikmat. Dari segi martabat dia tadi, nak dapat nikmat sangat, lebih kenal Allah. Jadi kadang-kadang sembahyang tu nikmat. Sembahyang antara maksud nikmat sembahyang, nak sembahyang tu mudah. Bukan nak bangun tu payah. Kita boleh tengok tarawih nanti. Tarawih nanti masa nak bangun tu, masa nak bangun sembahyang tarawih tu rasa macam mana?
Rasa nikmat ke rasa macam mana? Masa nak bangun terawih tu? Kita boleh boleh ke tunggu imam al-dhalin baru Allahu akbar. Ke imam nak rukuk dah dia baru Allahu akbar rukuk. Sebab apa? Nak ambil masbuk, tak payah baca Fatihah. Dapatlah untung, dapatlah duduk. Berapa saat? Dapatlah duduk seminit sebelum rukuk. Ramai orang buat gitu. Tapi sah ke sembahyang? Sah lah. Sebab kan dah dua rakaat, dua rakaat lama penat kan. Ya lu, imam dah baca dah sembahyang dah sembahyang tarawih dah 3-4 rakaat dah. Lepas tu masuk rakaat yang kelima, imam nak takbir lah, dia duduk tu. Nak sembahyang kan tak nak, nak ambil kekuatan sikit. Bila imam nak rukuk dah, Allahu akbar. Imam pun Allahu akbar, dia terrukuk. Dapatlah rehat kejap. Kalau macam tu lah kita punya sembahyang, tak adalah nikmatnya, tak ada. Nampak-nampak sangat sembahyang tu jadi beban. Sah, bukan sah, kita cerita tentang nikmat. Tentang nikmat, dapat nikmat tu. Macam mana nak dapat nikmat tu? Itu sedikit berkaitan dengan nikmat ketika sembahyang. Nikmat ketika sembahyang. Dan bila kita dapat nikmat ketika sembahyang, sembahyang tahajud ke, mudah untuk sembahyang, tak semestinya bila kita dapat nikmat, maka sembahyang kita tu betul. Maka Allah redha pada kita. Tak semestinya juga. Kena tengok pula, sembahyang yang kita rasa nikmat tadi tu, betul tak dari, dari segi syarat dan rukun? Kalau syarat dan rukun kita betul, dan terasa nikmat, okey, selesai. Kadang-kadang ada orang nikmat, tapi syarat dan rukun dia tak betul. Sembahyang rukun dia Allah tak sempurna. Sujud bukan tujuh anggota. Kaki tak lipat maka sujud, masa sujud duduk panjang gitu tak sah tu mazhab Syafi'i tu. Dia kena sini sikit kan. Mana-mana satu lah, kurang-kurang satu. Mana-mana kena lipat sebab perut, anak, jari, kaki. Bukan kaki. Tujuh anggota kena. Dahi, dua tapak tangan. Bukan belakang tangan, tapak tangan. Kemudian lutut, dua lutut dan dua tapak. Tapak jari kaki tu, tapak dia ni. Jadi kena lalik macam ni sikit. Kalau macam ni tak boleh, tak jadi. Jadi sempurnakan rukun, sempurnakan syarat dia, segi najis, wuduk dia segalanya, kemudian sembahyang dia dengan nikmat, okey betul. Tapi kalau sekadar nikmat ada tapi syarat dan rukun dia tak sempurna, nikmat tu nikmat apa, tipu daya syaitan semata-mata. Tipu daya syaitan semata-mata. Macam orang pergi Mekah ha? Pergi Mekah seronok nak tengok Kaabah. Oh Allah, rasa macam nak menangis. Rasa macam Allah, 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 bestnya, bestnya. Maknanya adakah dia tu kehidupan dia betul? Belum tentu. Belum tentu. Memang tengok tengok Kaabah ni seronok. Bila dah nak balik dah, Allah rindunya lah. Belum apa-apa lagi dah nak balik. Sampai ke Kelah Air dah geram nak pergi balik dah rasa. Tertarik-tarik Kaabah tu, Mekah tu, seronok nak pergi, nak pergi. Adakah menandakan perjalanan dia tu betul? Tak semestinya. Tak semestinya. Tengok dulu syariat dia. Kalau masa dekat tanah air, bedah aurat, color rambut gitu gini, joget-joget gitu, kalau artis ke apa, pergi jadi baik kejap, balik-balik joget balik, tapi dekat sana tenang, kena tipu dengan setan tu. Tengok syariat lah. Tengok syariat dia. Walaupun tenang, walaupun tenang. Kerana para musyrikin Mekah dulu, kalau serabut, gaduh dengan bini ke, perniagaan dia tak tak berjaya ke, kafir musyrik Mekah ni, bukan orang Islam, dia akan duduk kat Kaabah, dia akan duduk gini tengok Kaabah, tenang. Orang kafir tengok Kaabah pun tenang. Oh, kafir tu maksud musyrikin Mekah, tengok Kaabah pun tenang. Sebab Kaabah ni tengok memang tenang. Bukan menandakan bila tengok Kaabah tenang, maka perjalanan anakku betul. Tak semestinya. Tak semestinya. Orang kafir tengok pun tenang. Tengok Allah. Antara tiga yang dapat pahala, tengok aja. Yang pertama, muka ibu bapa, tengok aja. Mak, ayah, sekejap. Jangan duduk. Sekejap, sekejap. Okey, dah. Dapat pahala, tengok aja. Tak payah cakap apa. Siapa ada mak bapa, tengok lah. Yang real lah, bukan tengok gambar, tengok betul. Quran, tengok aja. Tak payah baca, malah baca. Puasa nanti malah, kering tekak, tengok lah Quran, dapat pahala. Yang ketiga Kaabah, tengok lah, dapat pahala. Tiga benda tak payah buat, tengok aja dapat pahala. Dan tengok Kaabah tu tenang, akan jadi tenang. Jadi dengan tengok Kaabah tenang, bukan menandakan dia tu betul. Tengok dulu semayang semua, okey semua betul, maka tengok Kaabah yang tenang tu betul. Dia kena tengok syarat dan rukun dia tu. Syarat dan rukun. Riwayat daripada Hasan, dari Hasan, bahawasanya Nabi SAW bersabda, umpama sembahyang lima waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang,
pada pintu seorang kamu, maksud depan rumah dia ada seumpama sungai, lagi banyak airnya, banyak depan, buka pintu ada sungai, memandi ia padanya tiap-tiap hari 5 kali, maka apa yang tinggal atasnya daripada karatnya? Ha, ini sabda Nabi. Nabi kata orang sembahyang 5 waktu umpama dia buka pintu ada sungai, kalau tiap-tiap hari buka pintu terjun, lepas tu naik balik, lepas tu selama berapa lama terjun, buka pintu terjun, jadi apa karat ataupun daki yang tinggal? Memang tak ada tinggal, tak ada tinggal daki lah, istilahnya tak ada dosa lah, habislah, terhapus dosa, kerana mandi 5 kali. Yakni bahawasanya 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosa. Tiada tinggal satu dosa melainkan diampunkan akan dia, melainkan dosa-dosa besar, maka berkehendak ia kepada taubat. Itu yang Imam Syafi'i kata, apa? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aku ala nar jahimi. Itu kan. Imam Syafi'i kata aku tak layak dan sebagainya, dan engkau apa? Pengampun dosa-dosa besar. Kenapa kata dosa-dosa besar? Dosa-dosa kecil terampun macam-macam cara. Kita ambil wuduk, terampun dosa kecil. Kita salam, jatuh bergugur dosa-dosa kecil. Dan macam-macam lagi. Lepas ni ada sebut lagi dosa-dosa kecil yang cara nak diampunkan. Antaranya sembahyang 5 waktu terampun dosa-dosa kecil. Terampun dosa-dosa kecil. Automatik walaupun tak minta. Tapi dosa besar kena minta ampun, kena taubat. Ya Allah ampunkan aku. Kalau dosa kecil minta ampun pun bagus, memanglah bagus minta ampun dosa kecil. Tak minta pun dengan amalan tertentu terhapus. Sebab tu dia kata kecuali dosa besar. Dosa besar kena taubat, minta ampun pada Allah. Dan riwayat daripada Ubadah Ibn Samit, sabda Nabi SAW, 5 sembahyang ini difardukan Allah atas hambanya. Maka barang siapa mendatangkan dengan dia sempurna dan tiada dikurangkan haknya. Ini kata ni. Nabi kata 5 solat fardu ni Allah yang fardukan atas hamba. Barang siapa yang mendatangkan dia buat sembahyang tadi sempurna, tiada dikurangkan haknya. Ini kata dia. Maksudnya rukunnya, syaratnya, wuduk betul, mandi wajib betul, basuh berak betul, apa yang kena mengena, basuh najis betul, basuh baju betul. Baju tu kalau tak betul ada najis, sembahyang tak sah. Itu dari segi syarat. Kiblat betul. Apa lagi ya? Tu semua-semua tu betul lah. Kemudian rukunnya, berdiri betul, fatihah betul, rukuk betul, intidal betul, sujud betul, bacaan tahiyat akhir betul, semua tu. Rukun-rukun betul. Tu maksud dengan tiada dikurang haknya. Tak dikurangkan walaupun satu. Yang mengurangkan dia adalah baginya pada Allah janjinya bahawa memasukkan dia ke dalam syurga. Nah, tu fadilat dia. Dan barang siapa meninggalkan dia dan meringankan dengan dia dengan haknya, siapa tak sembahyang langsung ataupun sembahyang tapi ada mengurangkan hak sembahyang. Basuh baju tak reti menyebabkan baju dia bernajis lagi, maka kurangkan hak sembahyang. Ambil wuduk tak betul menyebabkan tak sah wuduk. Mandi wajib tak betul menyebabkan tak sah mandi wajib, tak sah sembahyang. Tadi hak-haknya kita kurangkan. Ataupun rukun tadi, berdiri, rukuk, sujud, ada yang tak betul. Okay? Tiada baginya pada Allah itu janjinya. Allah tak janji, maksudnya tak dapat apa-apa lah. Batal lah sembahyang, tak sah sembahyang. Jika dikendaki dikasihankan dia, maka jika dikendaki diseksanya. Kalaulah Allah nak, Allah kasihan dia ni, maka Allah ampunkan. Jika Allah nak, Allah akan seksa dia. Tapi kalau yang menyempurnakan hak-hak sembahyang, Allah janji, Allah janji akan masukkan dia ke syurga. Siapa yang tak sempurnakan hak-hak sembahyang, maka Allah tak janji apa-apa. Mungkin Allah ampun, mungkin tak. Okay. Dan sabda Nabi yang terakhir, dan sabda Nabi SAW, bahawasanya seorang laki-laki, sungguhnya ia sembahyang. Tak, ni seorang laki-laki ni maksud termasuk perempuan ya. Seorang laki-laki maksud perempuan, termasuk perempuan. Sesungguhnya ia sembahyang dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya. Maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya, dosanya hingga habis dan gugur segala kesalahannya. Setiap kali orang sembahyang, ketika rukuk dan sujud, mudah katalah untuk kita faham aja, malaikat akan letak dosa-dosa kecil, bukan dosa besar eh. Dosa besar kena minta ampun. Dosa kecil atas belakang dia, atas kepala. Okey. Bila sami'allahu mahmidah, berterabur dosa diampunkan maksud. Ketika sujud, malaikat akan letak macam-macam dosa. Dosa kita, dosa kecil. Bila kita duduk di antara dua sujud, berterabur dosa kecil. Maksudnya berterabur tu diampunkan. Jadi sembahyang ni diampunkan segala dosa kecil. Dosa besar tak boleh. Dosa besar kena minta ampun. Kerana dosa besar tu salah. Syarat sah sembahyang. Dah sampai dah stesen dah. Maka gugur kesalahan dosanya hingga habis dan gugur segala kesalahannya.
sampai kepada stesen lah. Cukup. InsyaAllah kita sambung akan datang. Syarat sah sembahyang, ketahui oleh kamu hai orang yang berkehendak kemenangan, setengah daripada orang yang muhafiz, yakni memeliharakan bagi sembahyang, mendirikan dia, hendaklah ia memeliharakan segala syaratnya. Ha, sebut syarat tadi lah. Pelihara, masuk waktu macam mana, adat kiblat macam mana, tutup aurat macam mana, cara sembahyang, suci hadis, ada kecil ada besar, basuh berak, semua ajar. Ha, apa, takkan nak belajar basuh berak lagi, takkan tak kerti-kerti lagi. Ya ke? Apa syarat sah istinja? Syarat sah basuh berak? Ada juga ke syarat sah? Ada. Kita akan ada dalam ni nanti. Sudahi dengan tasbih kafarah. Dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.